Mana coba? Oh, jangan. Nah. Bisa. Nih. Lihat dong, rekam bocah yang sekarang. Kerjaannya main TikTok mulu. Heran gua. Semua jadiin konten. Kemarin aja viral di TikTok masalah keluarga dibikin konten. Itu benar. Sampai beramal pun bikin konten. Niat bantu orang tapi bikin malu. Mana ya? Miris buat gua nyata. Sosmed lagi berjaya banget emang ini. Aduh. Parah deh, kacau. Tergantung juga, Ji. Gimana memakai sosmed itu secara bijak. View TikTok kamu berapa yang nonton like? Enggak kayak zaman kecil gua dulu. Dulu mau main layangan, gua lari di sawah. Ngobak di kali Jempang. Gila dia. Lu ngapain dulu kecil? Main comberan. Lu mandi di kali lu. Mandi di kali. Pantesan kulit lu. Buluh. Ya kan kamu ngeliat. Ini. Nih, bener gak? Gimana coba gini? Begini enggak nih? Coba. Gimana sih? Kayak gini coba nenek. Enggak bisa sih coba. Bisa banget coba. Sampai benar bisa kayak gini. Nih. Iya kan ya, Kak? Hah, benar. Lah ini kan tadi yang salah. Gimana sih yang benar? Ini tadi dia kan kayak gini. Gini. Nah, coba. Oke, lagunya coba. Belum main, saya susah banget perasaan gak? Gini no. Minggu depan aja deh Rani ke situ. Lagi ribet banget di sini. Jadi minggu depan aja ya nyak. Ya, assalamualaikum ya nyak. Nyak, ke situ mulu lagi. Di dalam lalu. Bang, apaan sih lo? Lo download TikTok ya? Udah cewek-cewek seksi joget lo? Oh lo jangan fitnah lo. Itu si Jaka yang download. Gue cuma ngintip doang, kagak nonton full. Ah gue gak percaya lo ngintip-ngintip doang. Ngintip-ngintipnya lama kali lo. Gini lo download TikTok nih, udah ada buktinya. Sumpah dah gue kagak download. Ah bener-bener lo. Punya bini seksi begini aja lo masih suka lo liat cewek-cewek lain. Ini TikTok kan isinya cewek-cewek joget semua. Gue cuma ngintip dikit doang, kagak nonton full. Lo kalau gak percaya lo tanya si Jaka dah. Lo tanya si Jaka. Ya udah sana, panggil Jaka dah. Nggak percaya gue sama lu. Kebel banget. Laga-laga aja lu kayak orang baik lu di depan gue. Download TikTok lu ngeliat cewek-cewek seksi pasti nih. Kebel gue hapus nih pokoknya. Hah? Emang salah? Iya, Jaka. Coba sama lagi. Jaka, lu balik ke rumah dah. Jelasin ke nyak lo dah. Jelasin apaan sih, Beh? Jelasin misalkan Bapak nih apa download TikTok. Nah, kan Jaka yang download TikTok. Deh. Gimana sih itu, nyak? Kan Jaka pengen main TikTok tuh bareng-bareng sama mereka nih supaya ini Jaka juga tadi habis latihan goyang wo gitu. Udah deh balik deh, lo pulang deh lo jelasin dulu ke nyak lo deh. Ngari dah. Apa, Ji? Ya sini dulu. Hapus aja deh nih TikTok nih. Bener-bener tapi penasaran juga Bang Mamat nonton apaan dia di sini. Banyak yang bilang katanya cewek-cewek seksi doang isinya nih TikTok nih. Gua buka dulu dah sebelum gua hapus. Ah, bener ini mah. Bang Mamat ngeliat beginian nih. Mama lagi pada joget. Mak. Lu masak. Ngapain lu pada joget-joget? Mana seksi-seksi gini lagi? Marah-marah sama siapa sih, Po? Dari tadi ayah lihat kayaknya sewot bener. Ini aplikasi TikTok isinya mak-mak umbar aurat semua. Ah itu mah, gak usah heran kok, sekarang kan apa-apa viral. Mau viral negatif kek, yang penting mah viral, pokoknya dipanggil di TV. Sekarang tuh pada berlomba-lomba. Bener juga, Gandun. Iya kenapa ya orang sekarang seperti itu? Tapi gak semua juga sih Po, kayak begitu. Ada kok orang yang apa main TikTok sama main sosmed cuma buat hiburan doang kok. Enggak tergantung kitanya doang kok. Jatuh lagi kopi Bang Mamat. Itu kok. Biarin aja lah Bang Mamat kopinya. Iya makanya. Kita tuh harus bijak. Pergunain tuh sosmed itu kok. Enggak semuanya juga sih kayak gitu kok.
Iya, makanya di Facebook apa semua, TikTok pada ngumbar aib masalah rumah tangga. Viral negatif diundang ke TV sih. Pinter juga loh, lomba-lomba tuh buru-buru. Ini Bang Mama download nih di handphone ini. Emang yang download si Bang Mama kok? Gak tahu, bilangnya si Jaka. Tapi kan handphone itu kan namanya Rani Mamat kok. Berarti berdua dong itu pakainya. Iya sih, gak mungkin Jaka yang download nih. Iya po, awas po, hati-hati. Ntar Bang Mamat kepincut sama seleb TikTok itu po. Rani tinggalin lagi. Masalahnya emak-emak aja berani loh. Seksi-seksi pakai gamis joget-joget gini kelihatan auratnya. Mendingan dihapus aja atau enggak itu pasti Bang Mamat deh yang itu yang download. Pok sabar ya, Pok. Jadi, Pok, ayo mau ke ini dulu ke kontrakan lagi uang kontrakan. Ya, Dun. Jadi, Assalamualaikum, Pok. Si Bang Mamat nih bener kayak gini nih. Ngapa sih, Ci? Gua lagi docein sama bini gua gara-gara si Jaka tuh. Download TikTokan. Gue kena oceh gue. Wah, Bang Mamat kekinian juga mainannya TikTok ya? Enak deh, lah cewek-cewek pada joget. Sepkan bang. Wah, lu tak paling melihat cewek begitu. Aku ketagihan gue sama TikTokan gue. Iya, bebaya lu tak kena sindrom TikTok lo. Kan udah ada tuh yang kena sindrom. Biar gara main TikTok baik. Waduh, iya. Bahaya nih kalau begitu, bocah-bocah ntar. Tapi, gak bahaya juga bang. Kenapa tuh? Asal jangan berlebihan. Oh. Tapi itu udah 2 jam bang, anak-anak main TikTok kan kagak berhenti-berhenti. Yang lu suruh pada berumur tuh bocah semuanya. Jaka, berhenti dah. Apaan sih Bea, Jaka pengen latihan TikTok. Wow, kayak gitu, pengen ada mana. Jangan ajak si Jaka pulang dulu, masih mau main TikTok lagi nih kita. Si Jaka belum terlalu bisa. Udah, main TikTok lagi yuk. Pulang, apaan sih Bea, pengen TikTok. Bener nih TikTok isinya emang orang joget-joget doang, ada yang umbar-umbar aurat lagi. Komedi doang yang agak bagusan dikit. Lo ngapa nih? Gue liatin murut banget lo. Iya. Ini lo pasti yang download bang. Masalahnya isinya emak-emak sama ABG-ABG pada joget nih, mamer-mamer aurat. Gue bawa si Jaka nih, biar si Jaka yang jelasin dah. Iya, yang download TikTok tuh bukannya babe, Jaka. HP-nya Jaka tuh memorinya penuh, jadi Jaka downloadnya di HP-nya sama babe gitu. Jangan belain iya. Babe lu aja Jaka. Emang benernya, Jaka download itu di situ. Lu mau tahu gak, sekampung kebon ini, lo yang paling gue sayang. Iya. Gak percaya bang, jadi maksud lu cuma kampung kebon doang. Nah kalau di luar lain, misalkan di Cibitung apa di Cikarang, ada cewek lain dong yang lu suka. Udah ribet banget kalau ngomong sama cewek. Yaudah, gue sayang sama lo doang. Seluruh dunia. Iya. Seluruh dunia mah iya dah. Bener nih, Jak. Bener, Jaka yang download. TikTok yang download bukan babe lu. Ya bukan, Jaka tuh pengen belajar TikTokan kayak wow-wow gitu tadi sama mereka yang di sono. Yaudah deh, abang. Minta maaf, bang. Udah berprasangka buruk sama abang. Iya, nih.